Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 121. Mazmur pasal 121. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Judul renungan kita hari ini adalah Memandang Melampaui Masalah, ditulis oleh Sochitel Dixon. Sahabat suara kasih, awan-awan melayang rendah, menutupi cakrawala dan membatasi jarak pandang, hingga tinggal beberapa ratus meter saja. Waktu terasa berjalan lambat, keadaan tersebut membuat hati saya gundah. Namun kemudian, menjelang siang, awan mulai menyingkir, dan saya pun melihatnya. Pikes Peak, puncak tertinggi dari pegunungan Rocky dan penanda kota saya yang paling terkenal, yang diapit pada kiri kanannya oleh deretan pegunungan. Senyum pun merekah pada wajah saya. Saya menyadari bahwa perspektif fisik kita, jarak pandang mata kita yang sebenarnya, ternyata dapat mempengaruhi perspektif rohani kita. Saya pun teringat kepada nyanyian pemazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Terkadang yang perlu kita lakukan, hanyalah mengangkat mata kita sedikit lebih tinggi. Sang pemazmur memikirkan dari mana datangnya pertolongan baginya, mungkin karena puncak-puncak bukit di sekitar Israel dipenuhi mesbah penyembahan berhala,
dan sering menjadi tempat persembunyian perampok. Mungkin juga pemazmur memandang jauh melampaui bukit-bukit itu ke arah Gunung Sion, tempat bait Allah berada. Dan mengingat bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah sendiri. Apapun alasannya untuk menyembah, kita harus mengangkat mata. Pandangan mata kita haruslah terangkat melampaui situasi kita, melampaui masalah dan pencobaan yang kita hadapi. Melampaui janji-janji kosong dari ilah-ilah palsu zaman ini. Sahabat Suara Kasih, bagaimana hari ini kita dapat memandang kepada Allah melampaui keadaan yang kita alami? Hal apa yang perlu Dia tolong? Dan apa isi seruan kita? Marilah kita renungkan. Dengan demikian, kita akan dapat melihat Sang Pencipta dan Penebus, yaitu Dia yang mengenal kita seutuhnya. Dialah Allah pribadi yang akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih karena Engkaulah pencipta dan pemelihara, pribadi yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memelihara diri kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mengangkat mata kami, supaya dapat melihat-Mu dan mempercayakan hidup kami pada-Mu. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah,
sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.